pelarangan sepeda motor. Indikator yang pasti itu apa sih Pak? Pelarangan indikator yang pasti. Karena pelarangan ini kan akan menganakirikan. Yang pertama saya mau tanya, untuk kota-kota besar di dunia nggak boleh lagi memang motor masuk di kota. Coba lihat, nanti saya kasih contoh saya. Tokyo, Singapura, Hong Kong, itu nggak boleh. Sepeda motor. Sepeda gitu. Motor. Enggak lah, nggak diskriminasi kan masih bisa melakukan aktivitas tempat lain. Tempat lainnya yang mana Pak? Hah? Tempat lainnya? Ini kan yang kita larang kan hanya Sudirman Tamrin. Sudirman. Yang kita larang kan Sudirman Tamrin. Jalan di kita kan masih ada ribuan. Alternatifnya berarti di mana Pak? Ya? Ada alternatif yang disediakan. Loh, yang jadi masalah kan begini. Yang kita lakukan contoh kayak semacam HBKB. Ini kan bisa crossing atau di jalan-jalan di belakang itu. Masih banyak jalan-jalannya. Ya kan? Buat Sudirman Tamrin memungkinkan nggak Pak jalan-jalan belakangnya? Masih memungkinkan. Otom penyataan juga masih dipakai kok. Contohnya masih ada Mas. Nanti kan nanti press release-nya kita buat. Ya kan? Jadi sebelum press release kita buat nanti ganti dulu ya. Pak. Jadi pokoknya setelah FGD keputusannya apa, press release-nya seperti apa, nanti rekayasa seperti apa, jalan-jalan alternatifnya seperti apa, nanti kita informasikan semua.